Halo Sobat TAC, semoga kalian sukses selalu. Kali ini Mimin akan berbagi info tentang harga resmi TBS sawit di provinsi ini melorot, tapi masih lumayanlah. Medan, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut untuk periode 11 hingga tanggal 17 Mei tahun 2022, telah menetapkan harga resmi pembelian tandan buah segar TBS produksi petani bermitra. Namun seperti pekan lalu, harga untuk periode kali ini melorot jauh. Kita ambil contoh untuk TBS dari pohon sawit usia tanam 10-20 tahun. Pada periode tanggal 27 April hingga tanggal 10 Mei tahun 2022 harganya Rp3.651,15 per kilogram, turun Rp308,46 dibanding periode sebelumnya yang ditetapkan Rp3.959,61 per kilogram. Nah, pada periode kali ini harga TBS yang ditetapkan melorot sebanyak Rp550,81 per kilogram menjadi Rp3.100,34 per kilogram untuk usia tanam 10-20 tahun. Tetapi harga yang ditetapkan kali ini masih lumayan ketimbang harga pembelian TBS produksi petani swadaya yang ambrol hingga Rp1.650 per kilogram. Lalu harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, ditetapkan sebesar Rp13.495,68 per kilogram, sementara harga inti sawit atau palm kernel PK Rp9.605,12 per kilogram. Periode lalu, harga CPO ditetapkan Rp15.240,55 per kilogram dan PK Rp11.219,42 per kilogram. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp2.140,21 untuk CPO dan Rp1.614,3 per kilogram. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur 3 tahun Rp2.405,64 per kilogram. Sawit umur 4 tahun Rp2.632,59 per kilogram. Sawit umur 5 tahun Rp2.783,98 per kilogram. Sawit umur 6 tahun Rp2.862,54 per kilogram. Sawit umur 7 tahun Rp2.889,73 per kilogram. Sawit umur 8 tahun Rp2.965,52 per kilogram. Sementara, sawit umur 9 tahun Rp3.022,59 per kilogram dan sawit umur 10 hingga 20 tahun Rp3.100,34 per kilogram, sawit umur 21 tahun Rp3.093,67 per kilogram, dan sawit umur 22 tahun Rp3.051,81 per kilogram. Sawit umur 23 tahun Rp3.020,71 per kilogram. Sawit umur 24 tahun Rp2.917,84 per kilogram dan sawit umur 25 tahun Rp2.825,74 per kilogram. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tian Awan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Apa deh?